Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya suguhkan video perajin sokok lukis yang makin keren dan disuka anak-anak. Ramadan mendatangkan berkah bagi sejumlah perajin di sentra perajin lukis di Gresik. Di antaranya di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kota Gresik, Kabupaten Gresik. Selain cara warnanya beragam, songkok bergambar ini menyuguhkan beragam serial film kartun yang digandrungi anak-anak. Di antaranya, Tayu, Upin Ipin, dan Robot X Transformers. Sejak satu bulan terakhir, omset penjualannya melonjak hingga 300% dari 100 kodi menjadi 300 kodi. Perajin kreatif ini bahkan harus bekerja lembur agar dapat memenuhi pesanan yang berdatangan dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Lukis menurutnya merupakan hasil inovasi perajin untuk mengatasi lesunya pasar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kayu tetap yang paling banyak diminati sama Tobot. Alhamdulillah untuk pemesanan sudah nasional, Pak. Dari mulai Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sampai terakhir kemarin ke Biak, daerah Papua. Bagi Anda yang berminat mendapatkan songkok ini, cukup datang di toko-toko pengecer yang dijual dengan harga bervariatif mulai dari Rp30.000 hingga Rp40.000 per potong.